Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Dan jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview lagi tanaman aglonema saya yang berwarna hijau. Tanaman aglonema saya yang berwarna hijau ini sangat cantik. Daunnya sangat tebal. Tebal, ya tebal banget teman-teman ya. Dan bermangkok sangat unik, ya kan teman-teman? Dan harganya pun relatif stabil di pasaran karena memang sangat cantik dan unik. Kita lihat kecantikannya teman-teman. Batang daun kelihatan sangat segar. Lanjut ke bawah daun, sangat cantik, hampir sama dengan warna atas daun, seperti ini. Dan tunasnya bertambah terus teman-teman. Cuman ada yang rusak ini, entah apa yang rusakin, karena di rumah saya banyak kucing, ada juga ayam tetangga yang biasa merusak. Seperti ini teman-teman, dirusaki. Padahal sangat bagus, besar sekali daunnya, tiba-tiba dirusaki. Nah, baru diomongin datang lagi ini. Tuh. Langsung datang. Dengar suara saya, langsung datang teman-teman. Ini adalah aglonema green ball. Kalau diterjemahkan, karena green ball itu adalah bahasa Inggris, artinya mangkok hijau. Dan bentuknya memang seperti mangkok teman-teman. Aglonema green ball ini sangat laris di pasaran dan banyak dikoleksi karena kecantikan dan kemewahannya. Warnanya sangat cantik, variasi warna hijau dengan silver, ditambah lagi daun yang sangat tebal dan bermangkok. Makanya disebut aglonema green ball. Sayangnya ada yang rusak daunnya teman-teman. Tapi tetap bagus pertumbuhannya. Ini bertambah terus tunasnya, belum terbuka penuh. Jadi aglonema green ball ini sangat cantik. Hehehe, sudah rusak, mau di ini lagi nih kucing. Aduh, naik lagi. Dipanjat teman-teman tuh, bagaimana tidak rusak dipanjat kucing. Saya angkat saja teman-teman ya, biar dia tidak manjat. Hehehe, pindah lagi ke tanaman lain. Ini kucing kacau teman-teman. Kalau dengar suara saya langsung datang, dia ikut karena jinak, ikut kemana-mana. Oke, kita lanjut kembali teman-teman. Jadi aglonema green ball ini banyak sekali dikoleksi karena sangat cantik, unik, dan tahan terhadap segala macam cuaca teman-teman. Asal jangan cuaca ekstrim, misalnya berjemur sepanjang hari itu namanya ekstrim. Ya cukup ditempatkan di tempat yang ada cahayanya cukup terang, misalnya sinar matahari ada beberapa jam, misalnya matahari pagi ya, atau sinar matahari sore, itu bagus. Seperti ini sinar matahari pagi, karena saya letakkan di teras samping. Banyak sekali aglonema saya di teras samping teman-teman. Kalau medianya seperti biasa, media sekam,
yang telah difermentasi, kemudian ada campuran lainnya. Kalau potnya sebenarnya sudah tidak sesuai, tapi ya belum saya ganti, nanti saya ganti karena bagus saja pertumbuhannya, teman-teman. Jenisnya ini sangat besar, kalau green bowl, jadi serutnya sudah di pot yang besar, karena waktu ditanamkan belum terlalu besar. Jadi menyesuaikan dulu pot yang agak kecil seperti ini, namun sudah bisa diganti potnya. Oke teman-teman, selain medianya, penempatannya, penyiraman juga. Aglaonema green bowl ini tidak suka media yang terlalu kering dan juga terlalu becek. Jadi disiram saat mulai kering medianya, dan harus bagus ya lubang potnya seperti ini, teman-teman, jatuh. Jadi saat disiram air tidak ada yang mengendap, semuanya langsung hanyut melalui lubang pot itu. Selain penyiraman, pencahayaan media, yang terpenting juga pemupukan. Karena medianya cukup bagus, teman-teman, jadi saya hanya memberikan nutrisi lewat vitamin B1, saya campurkan di air saat saya siram. Kemudian saya juga mencampur air dengan air lindi, jadi sangat cocok. Tanaman Aglaonema green bowl saya ini tumbuh secara alami karena saya tidak memberikan pupuk kimia, teman-teman, dan ternyata pertumbuhannya bagus saja. Makanya saya tetap bertahan pakaikan yang organik saja, kompos, vitamin B1, air lindi. Ternyata sangat memuaskan pertumbuhan dan perkembangannya. Bagaimana teman-teman? Sangat cantik. Oke teman-teman, semoga video saya kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya Aglaonema lovers tentunya. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.